kita akan di dada. Yeay, ternyata Rosalia indah. Waduh, mau disalip lagi nih. Muji jaya, muji jaya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Listio di video Euro Truck Simulator 2. Di video kali ini kita nggak pakai truk ya, tapi mau pakai bisnya PO Haryanto yang ini bisnya yang cukup lawas ya, sudahan, karena livery yang seperti ini tuh sudah jarang ditemui ya. Ini bagus banget gitu loh, kombinasi warnanya antara orange muda tua, kuning agak kuning tua gini ya, terus ada aksen putihnya gitu, Euro 3. Wah, seger gitu. Kayak jeruk ya, ini diuyup enak kayak gitu ya. Dan kita bakal ke arah Kudus nanti lewat Pantura kayak gitu ya. Ini kita start dari terminal Pulau Gebang. Pulau Gebang woi. Ini di sampingnya ada ide bukannya itu bis pariwisata ya. Terus ada Santika, ada HR yang SHD, Alugoro, itu tuh ada yang lainnya juga. Jadi ini kita bakal langsung berangkat aja ya. Kita masuk ke dalam kabin dulu. Nah, seperti ini ya kabinnya. Nanti kita bakal ke SPBU buat isi solar kayak gitu ya, starter dulu. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, jangan lupa klik tombol subscribe. Yuk mundur dulu, bismillah. Eh, mundur nih. Masih gigi satu ternyata. Mbak minggir, Mbak. Mas minggir, Mas. Woi. Mbak minggir. Anjir, gak mau minggir. Ya udah gitu loh ya, emang ngebug-ngebug itu. Ini mapnya ya, map ANJ 1.11. Yuk, bismillah lagi supaya selamat sampai tujuan. Ini ada R sama ALS ya. Muji jaya. Ngapain ya di sini? Wih, banyak loh bisnya di sini ya. Ya kan terminal, masa nggak banyak bis gimana? Pulau Gebang ya. Ini di mapnya lumayan gede sih, tapi selain ini kayak. Wih. Kenapa itu? Banyak ngalasnya. Bos, ada Alugoro. Yuk. Di belakang ada Santika ya, sebelah kanan. Oh ya, dan ini aslinya itu chassisnya Mercedes-Benz 152 Donam ya, tapi karena nggak ada ya udah kita kok kita ya saya pakaiin yang 1626 kayak gitu. Nah, ini belok kiri ya. Dan ini di spion kanan tuh ngebug atau gimana sih, cerah banget. Sama ya pokoknya di jendela-jendela sisi kanan ini loh, beda kan sama yang bagian depan. Cerah banget gitu. Ya, di depan kita ada Rosalia Indah 493 Jet Citra 12. Masih santuy, belum injek-injekan gas ya. Awalnya agak ungu. Nah, ini udah mulai dibecek kan. Tuh. Langsung ngegas loh dia. Weh, Shinjai sama Harjai, kita isi solar. Weh, mereka balapan woi. Gokil, gokil. Kita isi solar dulu. Wih, mak-maknya masuk SPBU tuh. Wah, oh, di sini harus matiin mesin ya. Weh, pintunya kebuka tuh. Oke, penuh. Wih, kalau di starter ternyata nutup pintunya ya, gokil. Saatnya kita gas-gasan ya. Sudah isi solar. Ini
bukan solar jatah, jadi becek aja. Bos, maksudnya piye? Heh? Dan woi, diseset kanan woi, Santoso. Tidak bisa dibiarkan, Bung. Di belakang kita sudah berkelip-kelip strobo, tidak tahu itu kayak Santika ya. Woi, tolong itu. Santosonya ngiblip loh. Sumpah ngegas ya. Tolong. Santu woi, siang-siang loh. Ini sepedonya udah mentok dia kok. Anjir. Santosonya. Gak kekejar parah. Berarti trafficnya saya edit dan berfungsi ya. Soalnya saya edit gitu loh, biar trafficnya tuh pada kenceng dan sudah terbukti tidak terkejar, kita tersalip. Serius tuh makin jauh. Ini udah 6 apa ini 6000 RPM atau berapa tuh? Begitu ya. Dan Santosonya masih di depan kita, Bung. Ada Harjay juga. Wih, kita berhasil overtake. Itu Rosalia Indah yang tadi bukan ya? Ayo, Bos. Nunggu detik-detik disalip lagi nih. Mesin lawas ya disalip Santoso tadi. Gila sih Santosonya. Tuh ada Muriaan tuh. Beju bukan itu sama HR. Jaya. Nih pada buka kanan loh. Kita ikutin Beju aja, Boy. Ya kita ikut. Enggak, kita ikutin Moji. Ngerem ya ini ya. Lampunya nyala. Jangan deket-deket ya. Nanti enggak ada, kalau si Moji ngerem mendadak, kita enggak ada celah gitu. Kita ambil kanan ya. Eh kiri woi. Dari yang juragan saya itu salah tuh, ada di koma ya. Goblok. Yuk kanan. Susah. Ternyata ngomong sambil nge-game tuh agak bikin konslet di bagian tertentu ya. Ini gimana sistemnya? Kita putar balik, Bos. Mantap, mumpung kosong, yuk. Cerah ya hari ini. Wih, suspensinya mendal-mendal. Cerah banget nih, putih kayak gitu. Moodnya ini agak ngebug. Mantap, ini mau di overtake nih. SHD dari kanan nih. HR lagi. Weh, ini kakakmu weh, jangan disalip. Anjir. Yaudah kita buntutin ya. Buntutin Kang Mas. Disenggol loh belakang. Ngacir parah. Akhirnya saya berhasil mengedit traffic menjadi lebih cepat. Alhasil saya di overtake dan emosi. Yang biasanya saya yang nyalip-nyalip sekarang disalip. Kalem Bos, jangan sampai guling. Weh. Patokannya itu gantungan Mercy ya. Jadi kalau pelindungnya udah parah, apa goyangnya gantungan itu juga parah gitu.
Oleng bos. Tuh ada HR lagi depan. Adik-adik pada larinya masih sehat ya. Soalnya tenaga muda. Lost ke bos. Ngerem nih. Wah ada mak-mak lagi ya. Wih itu ngesen tuh. Agak kok masuk jalur kiri ya, tapi tidak melambat, tetap banter loh. Ini parah nggak kekejar woi. Berapa speednya pokoknya ini udah mentok, sepedonya mentok kanan gitu ya. Ye kita overtake adik. Ye apakah mengalah? Kurang tahu juga. Bos, gas ke, cerah banget ya ini. Tuh ada Surya Bali. Ini masak mana ya? Selamat datang di Pamanuan. Anjir ada tanggul. Ikut Surya Bali. Ye ditilang. Anjir agramasnya. Mantap ya muriaan. Yo langsung becegas mereka parah. Ini dari kanan belakang nih udah OTW nyalip. Di sini banyak lampu merah ya. Kita ikut yang bis aja biar cepat. Ya, sambil nunggu ya. Ini habis ini mereka pasti langsung ngegas gue ya, Scania lo. K360 berarti 360 horsepower. Sedangkan ini 1526 ya, kayak 260. Kalah hampir 100 ya. Tau ngacir tau. Lihat pantat aja kita. Ambil jalur kiri, lajur kiri. Sumpah. Tuh ada ngebut-ngebut. Ambil yang kanan bos. Ada mak-mak. Kita harus wani goyang ya. Kanan lagi bos. Waduh agra masnya. Tidak mau mengalah. Ngacir ya. Dah, bis. Wih agra masnya. Terobos lampu merah loh. Sopirnya mencret itu. Kesusu kok. Wesh. Kita mau di overtake lagi ya dari. Anjir tuh ngacir cepet banget. Nih harapan jaya nih dari belakang kanan nih. Kita akan didada. Yeay. Ternyata ruas Alia indah. Waduh disalip lagi nih. Muji jaya, muji jaya. Bos, nombok ini sopo. Anjir ini kayak bener-bener kayak balapan loh. Ambil kanan. Sos. Ish. Pada kenceng-kenceng loh. Oke, kanan. Akhirnya trafiknya tuh tau kan tak edit kecepatannya ya, pokoknya intinya biar lebih banter gitu, tapi
di map Jateng tuh tak coba kok nggak banter mereka tuh, tapi di map ANG ini kok ya kalian tahu sendiri kayak gini loh, asik banget, pada kenceng-kenceng kayak gini, weh nyenengin kayak gini, apalagi udah pakai steering wheel, wah puasa-puasa toh. Wah bos jangan guling tolong, eh kalem, woi ini masih ada liga selanjutnya. Jayanya Scania juga ya, emblemnya sih, tapi kalau di dunia nyata kayaknya Hilwerka deh, soalnya ini kan traffic di game, jadi ya base nya kan SHD Embusni itu juga apa Scania gitu loh, jadi yang ikut base awal. Kita cari rumah makan dulu ya, kalau ada sih. Bos hijau bos, waduh drop FPS. Kita ke kiri. Sumpah berat banget di sini ternyata. Oh ya, kita berhenti di sini aja ya. Ini ada adik-adik kita dua, Alugoro sama siapa ini? Golden Boy kok ya? Iya bukan. Oh, Free for All. Wismanya ini kan ada rumah makan ya di situ ya. Jadi ceritanya bakal makan di situ dulu, kita sampai di Pamanuan ya, sekitar ya kayaknya sekitar situ. Jadi videonya saya potong di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Oke, see you next video.